Doa saya kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bernyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melayani keluarga. Pada abad ke-18, ada seorang ahli biologi yang bernama Louis Pasteur mengatakan sebuah teori bahwa kehidupan itu berasal dari kehidupan. Dan teori ini mematahkan semua teori lain yang menyatakan bahwa kehidupan berasal begitu saja atau secara spontanitas. Benar, Injil juga menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari Tuhan yang hidup. Ia yang membentuk setiap kita. Ia yang menjadikan kita secara spesifik dan ajaib. Dikatakan di dalam Injil Kristus bahwa ia seolah-olah atau memberikan analogi bahwa ia menenun kita secara spesifik sehingga apa yang ada pada kita itu adalah unik sesuai dengan rencana yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Wanita Indonesia, sesungguhnya setiap kita secara pribadi menyadari bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kita terus mencari keberadaan kita dan rancangan dan rencana tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Dan ketika itu belum ditemukan, kita menjadi gelisah. Kita jadi mencari ke kanan dan ke kiri. Kita tidak jadi tajam dalam kehidupan kita atau dalam segala hal yang kita lakukan. Ada sebuah kisah di Injil Kristus tentang seorang wanita Samaria. Ia bertemu dengan Yesus di sebuah sumur pada tengah hari. Mengambil air pada tengah hari adalah sesuatu yang aneh, bukan kebiasaan yang umum dilakukan orang pada saat itu. Tetapi Yesus mengetahui bahwa wanita ini menghindari perjumpaannya dengan orang-orang di kotanya atau orang-orang di desanya. Oleh karena itu, ia mengambil air pada siang hari ketika tidak ada orang di sana. Yesus mengetahui bahwa kehidupan wanita ini tidak baik. Ia berganti-ganti pasangan. Bahkan pada saat itu, ia tinggal dengan lelaki yang bukan suaminya. Terjadi percakapan antara wanita Samaria itu dengan Yesus. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Wanita itu berubah. Ia kembali ke kotanya, kembali ke desanya, kembali kepada bangsanya, mengadakan perubahan yang dahsyat. Ia menjadi pribadi yang baru. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Yesus adalah air kehidupan itu. Wanita Indonesia, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Ada dosa yang menghalangi? Atau Anda sedang mencari apa sesungguhnya tujuan kehidupan Anda? Datanglah pada Yesus, karena Yesus itu sumber dari segala air kehidupan. Ketika kita menghadapi dan berjumpa dengan Yesus, maka kehidupan kita akan berubah. Kita akan memperoleh pewahyuan itu. Oleh karena itu, datang kepada Yesus. Tidak satu kebetulan bahwa kita lahir sebagai bangsa Indonesia. Karena ada rencana Tuhan atas kita, keberadaan kita di bangsa ini. Oleh karena itu, wanita Indonesia, terus temukan Tuhan dan jadilah berkat bagi bangsa ini. Dirgahayu Republik Indonesia, kiranya berkat dan perlindungan sempurna atas negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Esther Montezuma undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan.